wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya International Chemistry Olympiad yang diadakan di dua negara, yaitu di Republik Ceko, di Praha, dan di Slovakia, di Bratislava. Di sana kami kontingen Indonesia bertemu dengan berbagai siswa dari berbagai negara. Kami berkenalan, bertukar pikiran dan segala macam, bertukar ya menyampaikan apa-apa yang ada di negara masing-masing sehingga menimbulkan keeratan dalam persahabatan. Dan itu sebenarnya adalah hakikat dari Olimpiade ini, yaitu memperkenalkan negaramu, memperkenalkan negara Indonesia ini kepada kancah internasional. Seperti apa negara Indonesia ini, seperti apa budayanya, seperti apa akhlaknya, seperti apa perilakunya, dan segala macamnya. Jadi nilainya bukan sekedar keping logam ini, tapi nilainya lebih dari sekedar itu. Untuk mendapatkan keping logam ini dibutuhkan lebih dari ribuan orang untuk berdoa, berusaha, dan segala macam. Dan di sana kami belajar bahwa prestasi itu bukanlah hanya sekedar meraih sekeping logam, tapi juga menunjukkan, mendakwahkan bagaimana agama Islam itu disiplin, jujur, dan berkomitmen kepada yang ditanggung jawab. Merujuk kepada moto madrasah tadi, belajar adalah ibadah, prestasi untuk dakwah. Sebenarnya Man Insan Jendrika Serpong ini sudah cukup ideal bagi orang-orang yang memiliki niat seperti itu, yaitu orang-orang yang berniat untuk belajar untuk dakwah. Belajar untuk dakwah artinya belajar untuk mengakui prestasi, tapi prestasinya tidak harus dalam bentuk seperti ini, tapi masih banyak prestasi yang lain yang itu dapat menunjukkan bahwa madrasah itu adalah lebih baik daripada yang lain. Madrasah lebih baik madrasah. Karena intinya adalah di niatnya. Niat itu yang paling penting. Niat untuk apa? Niat untuk ibadah. Niat untuk apa? Niat untuk dakwah. Bukan niat untuk bersenang-senang. Bukan niat untuk berbangga-bangga. Bukan niat untuk dilihat orang. Bukan niat untuk terkenal dan segala macam. Niatnya adalah untuk mendakwahkan madrasah ini, untuk mendakwahkan agama ini, dan untuk mendakwahkan negara ini. Terakhir kalinya saya memberikan apresiasi dan semangat kepada seluruh civitas insan cendekia, baik dari guru-guru, karyawan, dan siswa-siswi Man Insan Cendekia Serpong, supaya tetap dalam jalan lurus, tetap dalam tekad, tetap dalam niat untuk membangun madrasah tercinta, untuk menggapai prestasi untuk dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.